Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali di Otomotif dari channel YouTube Berkah Auto. Oke guys, kebetulan hari ini kami kedatangan mobil Kijang Innova Reborn tipenya G. Mau diapain Kijang Innovanya? Tonton terus bro. Nah ini nih bro, hari ini kami akan coba mereview cara pemasangan. Mungkin sobat otomotif sering dengar lampu ambien ya. Lampu ambien itu posisi di dalam dashboard. Nanti saya tak lihat cara nyalanya sama lampunya seperti apa. Nah ini dia nih bro, ini lampu ambien LED. Orang suka sebut kalau di sini ada gambarnya sih untuk interior kendaraan mobil nih. Nah ini gambar otomotifnya, aksesoris lampu yang di dashboard seperti ini. Ini hanya baru digambar nih bro, nanti kita cek pemasangan lampunya. Nah kita coba buka lampunya dulu seperti apa. Dia posisinya bening, lampunya bening. Ini bukan lampu nih sebenarnya, ini hanya selang, tapi bingung juga nih bisa nyala nih. Terus dia lentur. Proses pemasangannya pun sangat gampang. Dia bisa nekuk dan bisa belok. Untuk biasa pasang di dashboard sama door trim pintu kiri kanannya, bagian depan di dashboard ujung kiri sama ujung kanan. Nah, ini kita lagi bongkar nih, dia punya door trimnya sebelum terpasang seperti ini. Ini lagi proses pemasangannya kita di mobil nanti tak videoin juga proses nyambungnya kemana juga ada. Oke, supaya tidak ketinggalan videonya, tonton terus di YouTube kami Berkah Auto. Mungkin hari ini lampu ambien kita tak videoin. Besok mungkin kaca film, besok mungkin proyektor HID dan lain-lain. Tetap di channel Berkah Auto. Oke bray, ini posisi lampu sudah terpasang, sudah nyala. Kita lagi proses pemideon nih. Ini bagian pintu belakang nih seperti ini nih. Nah kita di depan sudah lihat, kita pintu kanan udah belakang, ini pintu sebelah kiri. Nah depan nyambung nih bray, tuh belakangnya. Oke bray, kita tak cek video untuk dari depannya nih.
Nah, ini cara penggantiannya pun sangat gampang nih, mau ganti warna. Ini dari ujung depan kiri, kanan. Nah, ini kanannya nih, kanan bisa ganti lampu warna yang sesuai kita mau pengen warna apa. Nah, jadi mau ganti warna apa sesuka kita, biru, merah, pink, hijau, merah, putih, itu ada semua di situ. Tinggal pilih semuanya dari handphone, nanti tak tunjukin handphone Androidnya seperti apa, kita coba. Nah, ini Bray, kita masuk ke menu, kita download nama itunya itu Strobo Flash. Jadi di menu Google itu Strobo Flash, kita bisa diredupin terangin nih dari video yang sebelah kanan ini. Nah, kalau geser ke kiri dia redup, geser ke kanan terang. Nah, kalau untuk menu yang lain banyak pilihan di sini, ada musik, ada warna, tinggal pilih mau pencet apa, mainin warna apa sesuka kita, dia bisa berubah warna sendiri. Harus dicari dulu menunya. Nah, kalau udah paham semua, boleh, Bray, main-main ke workshop kami di MGK Kemayoran, lantai 6, blok B1 nomor 2. Di sini kami menyediakan aksesoris mobil seperti kaca film, sarung jok, proyektor, lampu, alarm, dan lain-lain. Mulai buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Oke Boy, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin bisa ketemu di video yang akan datang. Tonton terus di channel kami Berkah Auto. Assalamualaikum.